Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa PON TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kembali kesempatan untuk menikmati ibadah di bulan puasa ini. Islam telah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ibadah yang wajib sampai ibadah yang sunnah. Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa di antara ibadah-ibadah yang banyak tersebut tentunya tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ibadah di bulan Ramadan, ibadah di bulan puasa lebih utama daripada beribadah di bulan-bulan yang lain. Ibadah yang wajib lebih utama daripada ibadah yang sunnah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk menentukan skala prioritas. Pemirsa PON TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah saum, mereka mendahulukan kenikmatan di akhirat daripada kenikmatan di dunia. Mereka mengakhirkan kenikmatan dunia, mereka mengakhirkan kenikmatan yang sesaat demi mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Pemirsa PON TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan ibadah saum, orang yang melaksanakan ibadah puasa, mereka mendahulukan ridho Allah daripada ridho makhluk, ridho manusia. Karena mereka meyakini bahwa ridho Allah adalah di atas segala-galanya. Pemirsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW berkata, bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya ibadah hamba-Ku yang paling Aku sukai adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat ini adalah mendakwahkan Islam, menyadarkan orang agar terikat dengan aturan Allah, terikat dengan perintah Allah. Pemirsa PON TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat ini apabila dikerjakan pada bulan yang lain, ini merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini kata Allah bahwa ibadah ini adalah ibadah yang paling Aku sukai kata Allah. Apalagi ibadah ini kita laksanakan di bulan Ramadan, di bulan yang dilipat gandakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan dakwah, menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.